Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terpaksa turun ke lapangan untuk mengatur jalur lalu lintas di kawasan Simpang 4 Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Samarinda. Hal itu dilakukan untuk penertiban jalur pintas yang sering diterobos oleh pengendara. Tak jarang, para pengendara pun disuruh berputar arah oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Vincentius Hari Prabowo mengatakan, jalur lalu lintas di kawasan Simpang 4 Kiai Haji Ahmad Dahlan akan segera ditutup, guna meminimalisir potensi kecelakaan bagi pengendara yang sering melintas menggunakan jalur pintas itu. Rencana akan kami tutup dengan separator. Mungkin kalau nggak sore ini, saya tadi sudah konfirmasi dengan pimpinan, kalau nggak sore ini besok kita tutup dengan separator saja. Sekali lagi, semata-mata adalah untuk meminimalisir terjadinya potensi kecelakaan. Padahal dari jalan Imam Bonjol itu dapat sinyal hijau, sementara yang di sini merah, mereka akan menerobos, memperebutkan lajur ini. Memperebutkan lajur ini. Jadi ada potensi kecelakaan di situ. Jadi kami mencoba untuk meminimalisir atau mengupayakan mencegah terjadinya laka lantas. Tak hanya itu, dengan ditutupnya jalur pintas ini sendiri bertujuan untuk menertibkan pengendara roda 2 dan 4 agar tidak saling rebutan ketika berada di jalur tersebut. Bayu Wahyudi, Kaltim Tara TV melaporkan.